Nah, teman-teman, ini kita bertiga sama Mbak Yvonne dan Mas Chandra ya. Nah, kita masih berada di daerah Sosrowijayan. Halo, Bro. Sosrowijayan. Sisi paling utara dari Jalan Malioboro. Nah, itu ada Mbak Yvonne. Mbak Yvonne, apa kabar? Baik. Baik ya. Jangan lupa subscribe. Oke, channelnya Mbak Yvonne. Iklan lagi di awal sudah iklan marketing. Yvonne Sariska, nanti ketik aja, cari aja. Terus jangan lupa itu juga Mas Chandra Folder Channel. Iya, channel folder. Nah, ini teman-teman, ini Gang Sosrowijayan. Wah, di gang ini banyak banget itu. Wah, kayak minggu jembatan kayak. Ada arah bablas apa balik? Muter aja, ke utara ya. Oke, yuk ke utara yuk. Seribu satu belum. Sedikit susah. Satu raul lah so. Sedikit susah. Jadi kat sini apa? Tembus langsung. Tembus sendi. Lotus. Kau ngerti bawa jalan ni? Nih kita masih berkeliling di Gang Sosrowijayan, teman-teman. Kita mau cari penginapan atau homestay yang bisa kita review. Iki lho kita rasmen iki. Ora ono dalan, cok, asem iki kowe iki. Asem iki. Foto yo. Wah, lah dalah ini. Teman-teman kita cukup guide sendiri. Kadang-kadang kita keblasok ya. Ke Jogja itu memang harus pakai guide ya, karena kita aja keblasok. Lah, kuwi Lalita. Oh, Lalita. Loading. Aduh. Ini kebetulan kita bisa kumpul ini, jarang-jarang ini kita bisa kumpul ini bertiga ini. Kapan? Besok. Iki menara suara dan jogo. Oh iya sih. Ada apa? Oh iya. Engko mau balik tak tunggu tak nggo. Yo semangat. Engko sing mau. Manut pokoke. Masih rekod. Nah, oke, teman-teman. Ini kita itu ada di kawasan Sosrowijayan ya. Dulunya itu kawasan bule-bule itu, teman. Dulunya. Jadi pabrik utama sebelum dipindahkan ke selatan tuh di sini, teman. Setahu saya. Teman-teman, kita berada di sekitaran selatan stasiun Tugu ya, itu dia. Nah, itu stasiun Tugu. Di selatan ini banyak banget penginapan hotel losmennya ya, teman-teman. Di belakang saya ini ada Royal. Siapa tahu besok hotel ini bisa endorse kami.
Terus di sebelah sana, di timurnya ada lagi ya teman-teman. Nah itu dia. Banyak banget ini teman-teman. Teman-teman, ikatan yang terlalu lama itu menyakitkan. Mbak Ivan, piye? Gak dapat hotel. Ivan pernah itu di hotel itu tuh. Nih, wah apa-apa tuh. Di endos apa ya? Si Ivan. Nah, kita mau masuk ke Gang Sosro Wijayan 1 nanti teman-teman. Coba kita lihat-lihat ada hotel dan lospen apa saja di Gang Sosrowijayan Wetan 1 ini teman-teman.